Juwita Widya Mahmud, pedagang es kelapa muda di Gorontalo, begitu bahagia bertemu dan berbincang langsung dengan Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Hatinya gembira dan penuh syukur mendapatkan gerobak Perindo. Memiliki gerobak sendiri adalah mimpi bagi Juwita. Sebelumnya dia berjualan dengan meja seadanya. Awalnya modalnya hanya pas-pasan, tapi alhamdulillah sekarang saya dapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Insya Allah gerobak ini bisa membantu pendapatan saya. Sebelumnya saya cuma berjualan pakai meja, terus dililit pakai plastik. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Partai Perindo, Pak Haris Sudibyo, dan DPW Wakil Gorontalo, Pak Masyur Yunus, telah memberikan bantuan gerobak ini. Para penerima gerobak Perindo mendapatkan berbagai pelatihan, pendampingan, hingga usahanya maju dan berkembang. Sudah ribuan penerima gerobak Perindo berhasil naik kelas, penghasilan meningkat pesat, membuka cabang, menciptakan lapangan kerja baru. Gerobak Perindo adalah simbol perjuangan Partai Perindo mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ketinggalan. Partai Perindo itu berjuang untuk kesejahteraan, karena kesejahteraan itu mutlak harus terwujud terlebih dahulu sebelum persatuan-persatuan bangsa itu bisa kuat. Indonesia ini rentan dengan hal yang gampang disulut, perpecahan, karena kemacemukannya sangat luar biasa. Baik dari suku, agama, etnis, terus status sosial yang perbedaannya begitu besar, dan juga bahkan kepulauan kita terlalu banyak. Jadi perekat yang paling penting itu ya kesejahteraan. Kalau masyarakat sejahtera, saya rasa persatuan-persatuan itu baru bisa solid.